Nah sobat-sobat, sekedar informasi aja, kalau sobat-sobat New Zealand Channel mau kuliah di Indonesia, di Indonesia, mau kuliah di New Zealand, berarti kan sebagai mahasiswa internasional atau mahasiswa asing itu dapat jatah kerja selama 20 jam. Nah, 20 jam itu bisa kerja apa aja? Salah satunya kayak Mas Kiki ini. Nah, sobat-sobat New Zealand Channel, coba kita lihat ini Mas Kiki lagi beraksi dengan Ubernya nih. Ini pekerjaan sampingan yang menarik. Bisa juga sobat-sobat kalau sambil kuliah cari kerja part-time seperti Mas Kiki ini. Dan Mas Kiki ini sangat kreatif. Banyak kerjaan sampingan yang dia lakukan. Mau dengar gimana ceritanya? Yuk kita ngobrol ya. Mas Kiki, kenapa ambil accounting? Sekarang lagi di ya lagi dibutuhkan di bidang apa di New Zealand banyak banget. Di New Zealand ya, kayaknya nyari kerja lebih mudah ya. Nggak mudah juga, cuma ya apa experience buat kedepannya itu lebih terjamin ya. Oke, okay. Di mana ngambil kuliah accountingnya? Di Aspire. Aspire itu di Auckland. Di Auckland CBD. Itu nama akademi ya? Apa? Akademi. Aspire itu. Ya. Oke. Okay. Berapa lama itu selesainya, Mas? Itu selesainya total semua 18 bulan. 18 bulan, ya. Oke. Okay. Nanti dapatnya apa? Diploma, ya, bachelor, master. Diploma level 7. Oh, diploma level 7 accounting ya. Nah, selain accounting, kuliah, Mas Kiki ini keren banget. Dia juga nyari sampingannya nih buat pocket money, buat tambahan uang saku. Jadi apa bawa Uber ya Mas Kiki ya? Uber. Udah berapa lama nih bawa Uber? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Gimana penghasilannya, lumayan ya? Jadi bisa kuliah juga bisa sambil kerja. Masya Allah, keren banget ya, bisa kuliah juga sambil kerja. Itu bagus banget sobat-sobat. Jadi kalau mau kesini kuliah terus juga nyari tambahan uang saku, juga mungkin bisa buat tambahan bayar-bayar uang kuliah kali ya? Bisa ya? Bisa banget ya? Bisa banget. Oke, ini pelajaran yang sangat berharga. Nah sobat-sobat, kalau tertarik seperti Mas Kiki, bisa juga itu diikuti caranya. Mas Kiki ini juga suka juga kerja di farm metik strawberry, betul ya? Betul Pak. Gimana ceritanya tuh? Jadi ceritanya kemarin ketemu teman di masjid. Iya. Enggak kerja metik strawberry gitu. Uh-huh. Nggak mau, tapi berapa? Kayaknya ya 15 dolar per jam ya. Jadi 15 dolar per jam itu artinya sekitar hampir 150.000 per jam lah. Dan itu bisa berapa jam kerjanya? Sekarang ini 7 jam kerjanya. 7 jam. Iya. 150.000 dikali 7 itu sekitar berapa tuh? Hampir 1 juta ya. Iya. 1 juta dalam satu hari itu lumayan kan. Tapi sah, Mas Kiki ini ternyata juga selain suka bawa Uber, selain kuliah juga kadang-kadang jadi tour guide loh. Nah kalau teman-teman mau ke New Zealand dan butuh tour guide atau butuh Uber, hubungi aja nih sobat New Zealand channelnya kan Mas Kiki. Bisa ya? Bisa. Nanti nomor teleponnya kita kirim di sini kalau berkenan. Oke, siap, bye, salam. Oke, sobat-sobat. One, two, three. Please like and subscribe to New Zealand Channel. Sobat-sobat, jangan lupa like, subscribe, and share supaya saya terus semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan. Salam.